Halo baraya semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali di channel Bandung Tulen ini. Semoga baraya semua sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Hari ini hari Jumat, waktu menunjukkan pukul 11 kurang seperempat. Jadi sudah terdengar ada pengajian ya. Dan di waktu yang singkat ini sebelum Jumat, saya menyempatkan waktu untuk ngonten di daerah Nagrak Lembang ya. Nah, kita akan melihat suasana kebun bunga di sini ya. Ada juga di sini sayuran ya, seperti tampak di depan. Ini ada kebun tomat ya. Dan masya Allah, lihat baraya, tomatnya besar-besar ya. Oke. Nah, sebelah sini ada bunga pikok ya. Nah, ini. Dan udara di pagi hari ini cukup sejuk ya, baraya. Dan langit juga agak mendung. Jadi saya akan ajak baraya untuk melihat suasana di sini ya. Aktivitas para petani bunga di sini. Nah, kalau ini di depan bunga aster ya. Di depan ada bunga snap, ada peacock dan sebagainya. Oke, kita jalan. Nah, di depan ada petani ya. Nah, ini sayur selada baru saja ditanam. Oke, kita lanjut ke sini. Wow, subhanallah, lihat baraya, cantik-cantik sekali bunganya ya. Kita lihat yang lagi panen. Assalamualaikum. Punten ibu. Ninggalan bunga. Ya ninggalan bunga. Oh, ninggal bunga leres. Ibu, punten sekarang ibu saha? Ibu dia. Nepangkeun. Punten nanya. Ibu nuju panen ya? Itu si bapak nuju panen tuh. Oh iya. Nah, ini baraya bunga pikok ya bu ya? Pikok. Nah, ini buat dekorasian seperti yang biasanya. Iya. Nah, kebetulan dekorasi hari ini ada yang lagi panen. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Punten, nupangkeun. Sareng bapak saha punten? Deden Johana. Bapak Deden. Kagungan iya, Pak? Bunga iya? Kagungan. Waduh. Berada di cana ka mana iya? Iya teh, kanggo ka Bekasi. Waduh, gening tebih. Mohon. Nah, ini bunga pikok ya. Ada yang warna ungu, yang ini ya. Ungu putih. Satu tangkai berapa, Pak? Kalau bunga pikok harganya? Harganya ya kalau lagi rame mah 5.000, 6.000. Satu tangkai. Satu ikat. Oh, ikat. Isinya 10. Isinya 10. Berarti satunya itu berapa? 500 berarti ya. Kalau satu ikat 10 biji ya. Wah. Kalau di gimana, Bu? Kalau dijual mah mencapai 15-20 kalau dijual. Oke. Oh, eceran. Udah ya. Masuk. Udah masuk. Kalau udah masuk toko ya. Iya, masuk toko. Kalau ini buat ke mana? Ke Bekasi. Bekasi sama Jakarta. Nah, ini bunga snap ya? Iya. Ya. Kalau snap berapa, Pak? Satu tangkai, Pak? Snap 10.000. 10.000. Sama satu ikat. Iya. Ini bunga snap ya. Yang sudah cocok dipanen itu yang seperti apa, Pak? Nah, ini yang udah. Ini. Cocok. Udah bisa dipanen. Ya. Wah, cantik sekali ya. Ini kuning ya. Kalau ini warna putih. Ada juga di sini warna pink. Wah, macam-macam tuh. Keren ya. Jadi di daerah ini ya, daerah apa, Nagrak Bu ya namanya, Bu ya. Jadi banyak petani bunga hias ya. Khususnya bunga potong. Sampai ke atas sana. Itu masih bunga semua. Jadi selain sayuran di sini tuh bunga potong ya. Sayuran semuanya. Baru-baru tahun-tahun ini. Oh, begitu.
sama harga sama pupuknya. Jadi pindah ke bunga. Iya, pindah ke bunga. Kalau Pak Deden awalnya sayur juga? Iya, sayuran. Malahan sempat turun jadi banar. Oh. Jadi pembeli. Ah, jadi pembeli. Kalau bunga berapa tahun, Pak? Baru paling tahun-tahun ini. Baru tahun inilah, setahunan lah. Oh, baru setahun. Awalnya petani sayuran, Pak ya. Tapi secara prinsip nanam bunga sama sayur sama, Pak ya? Ya. Atau lebih simpel bunga? Simpel bunga. Lebih simpel bunga ya. Sehari bisa potong berapa tangkai, Pak? Tergantung banyaknya. Rata-rata berapa, Pak, kira-kira, Pak? Ya, rata-rata 50 lah. 50 ikat. Ya. Cara ngikatnya gimana, Pak? Itu bawahnya dibersihin dulu, Pak. Iya. Jadi daun yang paling bawah dibuang, Pak ya? Iya. Nah, ini satu ikat ini 10 batang ya. Iya. Jadi ikat berapa tadi? 5.000, Pak ya? Iya. 5.000. Kalau masuk ke toko udah bisa ya, 3 kali lipat mungkin, Pak ya? Iya, 15.000 atau 10.000. Ya minimal 12.000 lah. Minimal 12.000 ya. Kalau lagi rame. Pak, biasanya selain buat dekoran ini buat apa, Pak? Ini teh buat wisudaan. Wisuda? Iya. Wisuda. Kalau bunga hias di halaman rumah gitu. Cocok enggak, Pak? Ya, cocok. Cocok juga ya. Iya. Belum ada yang nanam. Halaman di sana tuh. Oh, bunga itu mah. Bunga apa di sana, Pak? Bunga itu. Bunga pot. Bunga pot. Bunga pot sebelah mana? Yang di situ tuh. Oh, seberang ini, seberang apa? Tomat? Sekolah tuh. Oh, ke lewat jalan berarti ke sana ya. Sekolah yang. Iya, insyaallah nanti saya ke sana lah. Iya. Mudah-mudahan waktunya cukup soalnya sebentar lagi Jumat. Iya. Kita lihat yang lainnya. Gimana, Bu? Kebetulan ininya plastiknya ke bawah. Oh, gitu. Oh, ini apa, Bu? Mawar, Bu, ya? Iya. Oh, ini mawar. Sekalian kita lihat ya. Ada yang punya jadi yang kerja. Wah, kemana jalannya, Bu? Bawah tadi. Di sini yang moncor ya. Harus dari sini sajalah lihatnya, soalnya jalannya susah. Nah, sama ini aja. Bunga mawar ya, pakai green rose. Yomean deh, Mudet. Yomean deh. Bunga mawar merah. Gimana, Bu? Udah lama. Udah lama ini, Bu. Ibu mau kemana, pulang? Pulang. Oh, pulang, udah beres. Gimana, Ibu, rumah? Capek. Di sana. Masih deres ini? Pemecelan. Oh, pemecelan. Iya. Ibu mau pemecelan ini mah masuknya ke nagrak. Masuknya ke nagrak ini mah ya. Kalau ibu mah rumah di pemecelan. Di pemecelan. Nah, kalau ini masih gomplok ya, masih lebat, lihat. Wih, cantik sekali ini bunganya ya, Baraya. Ini peacock yang warna putih. Kalau ini yang warna ungu. Tuh, lihat. Yang ih. Sebelahnya aster. Mana, Bu? Yang sebelah aster. Sana aster? Iya. Yang ujung sana aster. Nah, di sini juga ada para petani sayuran ya. Tuh, lagi ngasih pupuk. Lagi ngasih pupuk, Bu. Mau ditanamin apa, Bu? Tanamin brokoli. Ya, kita lanjut jalannya. Nah, ini juga bunga peacock ya. Cuman belum ada bunganya. Nah, itu ada lampunya ya. Tuh, lihat lampunya banyak.
Ini berada di Kampung Nagrak ya. Tuh lihat lampunya ya. Tuh lampu. Jadi bunga peacock ini atau bunga aster supaya cepat pertumbuhannya tuh pakai lampu ya. Apalagi di malam hari. Eh mangga-mangga Ibu mangga. Nah, di sini ada yang lagi beresin bunga. Punten, assalamualaikum. Lagi apa, Bu? Lagi ngepak. Ini buat dijual kemana, Ibu? Ke Bapak Ake. Bapak Ake itu siapa, Bu? Bandar di sini atau ya. Punya toko? Toko. Toko. Ya. Oh, di mana ya. Tokonya, Bu? Di Pasar Kemis. Banyak sekali ini, Bu. Alhamdulillah. Ini satu ikat 10 batang Ibu ya. 10. Punten dengan Ibu siapa? Punten. Panggil dulu Ibu. Ibu Ian, panggilan sehari-hari. Ibu Ian. Ya. Ibu Ian. Nama aslinya Suyanti. Gimana Bu? Nama aslinya Suyanti. Oh, nama aslinya Suyanti. Panggilan sehari-hari Ibu Ian. Ibu punya Ibu yang ini? Yang di depan? Yang ini? Ya. Ini punya anaknya kakak saya. Oh, masih saudara. Ya, masih saudara. Itu yang punya ibu di sebelah sana. Sebelah sana. Cantik-cantik ini bunganya, Bu. Iya. Sekarang lagi itu. Gimana? Lagi kendor pemakaiannya. Oh, lagi kendor. Karena kurang yang hajatan ya, mungkin, Bu. Bulan Sapar kan. Oh, gitu. Kampung mah. Kalau Sapar jarang yang hajat, ya, Bu ya. Biasanya Rayagung, Bu ya. Apalagi mulut ya. Silimulut. Iya, Silimulut suka rame. Bulan depan. Kalau ini belum dirampes Bu ya yang bawah ya Bu ya? Belum. Belum dibersihin ya Bu ya. Kalau udah dipotong gini kuat berapa hari Bu? Kalau masih mekal mah. Heeh. 3 hari 4 hari juga kuat. Kuat ya. Kalau udah oper gini mah 2 hari paling. Oh gitu. Ininya buat pasang malam minggu hari Sabtu. Ini buat malam minggu? Iya, dipasangnya. Buat dekor, buat dekorasian ya. Bu ya. Apa ya, acara hajatan atau apa Bu? Iya. Hajatan. Nah ini bunga mahrid atau bunga peacock Bu ya? Iya. Jadi ini yang baru dipotong. Masih balak ya, belum diberesin. Nah ini masih banyak daun-daun keringnya. Nah ini ke bawahnya dibersihin ya. Coba Bu gimana bersihinnya Bu? Oh dari situ. Ya. Jadi sisain bunga Bu ya? Iya. Ini daun yang keringnya aja. Ambilnya. Daun yang kering Bu ya? Iya. Susah nggak Bu ngurus bunga ini? Nanam bunga seperti ini? Ini? Ya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kalau nyiramnya berapa minggu sekali? Kalau kemarau nggak tiap hari juga. Oh ya, lagi kemarau tiap ya. Hari? Kalau musim hujan mah enggak. Enggak ya? Kalau untuk pupuknya sendiri Bu, berapa kali seminggu? Buat satu kali panen teh paling 2 kali. Oh. 2 kali. Dari itu. Mulai nanam? Ya. Irit juga Bu ya? Pupuk itunya NPK. Dari mulai nanam ke panen? Ya. Itu berapa bulan? 3. 3 kali. 3 kali, 3 bulan. Itu paling berapa kali? Mupuknya? Mupuknya paling 2 kali. Oh, 2 kali. Jadi selama 3 bulan mupuknya itu cuma 2 kali ya. Kan ini makan pakai listrik. Listrik Bu ya? Ada lampunya. Wah, banyak, Pak. Tambahin lagi tuh, Pak. Tambahin lagi. Baru sedikit. Buat apa ini? Buat YouTube. Iya. YouTube. Buat YouTube. Insya Allah, amin. Ibu di sana kan ada lampu-lampu ya Bu ya. Iya. Nah itu berapa lama pakai lampu Bu? Satu bulan.
ke padam lampu ini. Dari tanam? Ya, dari mulai nanam. Pakai listriknya 1 bulan. Udah padam listrik, udah panen 2 bulan. Oh begitu. Ya. Kalau yang ini baru berapa bulan nih? Ini belum ya, ada ya, bunganya. Mau padam lampu ini. Oh ini, berarti ya, sekitar 1 bulan yang ini. Jadi kalau bunga peacock atau maharit ini malam itu harus pakai lampu, Bu ya. Jadi biar pertumbuhannya bagus. Dari maghrib, habis maghrib dinyalakan. Oh maghrib? Ya. Sampai subuh? Sampai pagi ya. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Gitu. Ada hama nggak, Bu? Iya, ini hama ini teh. Mana? Ya ini yang putih-putih gini teh. Coba lihat. Ini bukan obat, ini teh hama. Oh, hama. Ya, namanya milju. Namanya milju. Iya. Agak susah marahnya. Akibatnya gimana, Bu? Akibatnya? Ya, ini daunnya kering-kering. Jadi kering ke daun. Tapi kalau ke bunga nggak mati? Enggak. Cuman kering di daunnya aja ya. Biasanya itu diapain, Bu? Cara ngobatinnya, Bu? Iya, ada obatnya. Ada obatnya. Ya. Ibu, sukses selalu, mudah-mudahan lancar usaha bunganya. Dan mudah-mudahan lain kali kita bisa berjumpa lagi. Luas sekali ya. Dan sepertinya yang panen sudah beres ya. Jadi tidak kebetulan saya datangnya. Jadi sudah diikat semua. Tidak ada yang lagi panen. Wah, seueur, Pak. Lumayan. Saya warna ungu. Ungu, biru. Atos beres, Ina? Panena? Atos. Atos beres? Kayak gak ada malah itu. Bodas, panggil. Oh, kantor bodas. Kanggo dina YouTube. Oh. Ibu kunaon eta sampai nadi kituan? Kotor atuh. Kotor. Ieu capek itu nganggo sepatu bot. Nyerinya? Nya mangga. Bari ngada malam Ibu. Eta nuju nyuntik ya. Nyuntik. Nyuntik teh kumaha? Nuju ngaberak. Oh, ngaberak, ngasih pupuk. Ngaberak. Tiasa ninggal, Bu. Tiasa ninggal. Kencai. Iya anu mak. Mohon. Kalada. Tereh panen atuh mak. Tereh. Wah. Iya hargana gemuk. Subur kieu. Tuh lihat maknya pakai plastik kakinya ya. Kakinya. Itu ada sakit bot enggak? Itu sakit? Sakit, Bu. Iya panas. Pakai ini. Mungkin aja di YouTube, Bra. Pakai cetok. Iya bunga anu mak oge. Okay. Anu mak mohon. Ya. Ini anu anak yang tadi itu. Ini yang atas. Ya. Kumaha coba Ibu mupukna teh? Tuh, ini. Nah, Bu ayeuna kecil, Bu. Iya, ah. Bisa itu bisa. Bisa untuk semua. Nih, di gini. Oh, gitu. Pupuk naon Bu kandang? Pupuk eta kandang tai kotok. Tai ayam. Iya, kandang. Ini bunga apa, Bu? Bunga peacock. Oh, peacock. Iya. Baru berapa bulan, Bu? Baru 3 minggu. Baru 3 minggu. Iya, belum sampai. Sendiri aja, Bu, enggak dibantuin. Ah, enggak lah. Udah. Punten dengan Ibu siapa? Ibu Aci. Ibu Aci. Ya. Tiap hari ke sini, Ibu?
Tiap hari. Kalau ada kerjaan. Ibu usia udah berapa? Usia udah berapa? 68. Subhanallah, masih sehat, masih jag-jag. Iya, amin. Jalan juga masih bagus, masih iya. Cangker. Masih bisa ke kebun, luar biasa. Kalau suami mah udah enggak bisa ke kebun. Masih ada tapi. Ada. Usia berapa ibu suaminya, Bu? Suami? Ya. Oh, 78. 78. Ya. Beda 10 tahun sama ibu ya. Ada aja di rumah berarti ada. Ya. Kalau yang depan ini punya anak ibu? Ini yang ini punya anak ibu. Semua berarti keluarga Bunga di sini, Mbak, Bu ya? Iya. Hati mana? Cigugur Girang, Ibu. Oh, di Cigugur. Oh, ini dekat. Cakep. Cigugur. Ibu mangga dilanjutin lagi pekerjaannya. Hatur nuhun Ibu waktunya. Ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Bunganya juga bagus-bagus. Hasilnya memuaskan, Ibu ya? Iya. Harga jualnya bagus. Harganya bagus. Mangga ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bare itu saja untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap video yang saya upload bisa bare ya saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.